cicatnya ini. Subscribe dan tekan butang lonceng. Okay, assalamualaikum semua. Kali ni kita nak cuba pi kebun durian dan bermalam di sana. Katanya ada satu tempat sempoi punya. Jom kita tengok tempat durian tu elok ke tak. Okey, jalan dekat bukit balik pulau ni memang sangat mencabar lah. Kalau kita tengok mak-mak motor selalu kalau naik memang mereka suka apa ni layan kono. Boleh sagak lutut tu. Okey, kita pun dah pun sampai dekat Bao Sheng Durian Farm. Tengok jalan dia ada satu signboard belah kiri, kita kena turun bukit lah. So kalau tengok tempat dia agak mencabar, sebab kita nak turun laluan ni. So laluan ni laluan simen, ada jalan agak curam lah. So kena berhati-hati kalau kita nak naik kat sini. Parking pun parking dalam keadaan curam. Kalau kita tengok kat situ, dia ada sediakan batu. Kita parking, kita letak batu dulu. Okay, kat atas tu ada lobby kat mana kita check in. Kat situ juga tempat breakfast dan makan. Nice view and nice place to visit. Bilik yang kami pilih ni bilik tatami. Kalau kita tengok daripada luar, dia nampak macam dorm lah. Tapi sebenarnya ada bilik yang boleh bersambung. Ada 5 bilik kat bawah tu. Dia ada sliding yang boleh dibuka. So kalau kita pergi satu family, kita boleh buka sliding kat tepi. Jadi budak-budak seronok lah, mereka boleh main tanpa halangan. Nah, dari dalam bilik kita boleh tengok tu eh, banyak kolam. Kolam dia pakai air bukit, air terjun. Kira air sentiasa bertukar. So dia buka air ni biar mengalir keluar sampai penuh lagi tak? Haa tu. Ada kolam mandi. Hai. Ada kebun durian sebelah. Ada singki keluar. Okay, kita nak pergi kutip durian. Nampak lah, buah belum buah. Siap. Okay, kat kebun durian ni ada banyak anjing, ada kot dalam 4-5 ekor. Tapi bagus-bagus anjing ni, jinak, dia tak kacau orang. Ni ada seekor ni dia, bagus tak? Dia ikut kami jalan nak pergi mana. Dia tunjuk jalan lagi. Walaupun nampak garang tapi dia okey. Tengok, dia tunggu. Bagus anjing ni, dia tak kacau orang. Nama dia Johnny. Okay. Ni view daripada tengah dusun. Tu bilik yang kita duduk. Ada dangau. Dangau durian. Okay, kat sini pun ada disediakan
facilities lain macam dewan lah. Kalau kita nak buat seminar ke apa, nak sembang-sembang sampai ke malam pun boleh tak ni. Juga ada tempat lobby tu merangkap tempat sarapan. So breakfast kat sini jangan risau lah. Dia ada breakfast yang halal, dia ambil daripada kampung kat bawah tu, macam nasi lemak contoh dia. Wow. Oh, isi cantik ini. Soalnya nak ni. Ada dia. Bien. Husin. Okay. Yeah, very good. Okay, good. Kurang-kurang ni tak boleh. Hebat dia pun koyak durian tak pakai pisau. Video. Video.